Assalamualaikum, what's up guys? Aku harap korang semua sihat. Hari ni aku nak buat video tutorial. Tutorial yang orang tak pernah buat lagi. Power Curve. So, hari ni kita akan ajar korang Super Duper Crazy Over Power Shooting Curve Technique ataupun SDCOPSCT. Jom! Jom! Let's go! Okay, jom kita tengok dulu apa beza curve biasa dan power curve. Yang ni curve biasa dan yang ni power curve. Curve biasa bola dia lebih slow, power curve bola dia lebih laju dan padu. Kita tengok contoh lain pula. Yang ni curve biasa. Dan yang ni power curve. Korang sendiri boleh nampak perbezaan teknik. Curve biasa ni dia lebih macam flashing. Tapi power curve ni lebih pada shooting. Teknik ni lain sikit dari curve biasa. Dia macam shooting teknik plus curve teknik. So teknik dia korang akan sepak dekat sini tau. Curve tepi ni, kalau shooting sini. So dia macam tengah-tengah. Dekat bola pula korang akan sepak dekat area sini. Okay, macam aku suka ambil dalam 5 ke 6, 7 langkah ke belakang. Sebab teknik ni perlukan power. Ikut keselesaan lah, ada orang dia suka macam 2-3 langkah je macam Safawi Rashid kan. Dia punya jarak 1, 2, 3. So, teknik dia sepak, jangan terlampau buka ni sini. Sebab macam dulu aku belajar teknik ni, pum, bola melambung tau. Sebab kita je lah shooting kan, macam nak power kan, pum, bola melambung. So, teknik dia kena tutup macam ni, supaya bola tu dia takkan tinggi lah. So, untuk gesek ke tepi. Sak, gesek ke tepi. So, jangan lupa key point dia. Macam aku lebih selesa 5 ke 6, 7 step ke belakang. Lepas tu 3 langkah besar ke kiri. Macam dalam 45 darjah. So jangan lupa teknik kat mana korang nak sepak bola tu. Kat mana kaki korang nak sepak. Lepas tu paling penting tutup. Jangan buka. Sebab kalau korang buka macam, sebab teknik ni korang akan guna power tau. Macam korang shooting, shooting korang akan habiskan shooting kan. So kalau korang buka confirm melambung. So jangan lupa untuk tutup. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. So, terima kasih Amah sebab ajar kita orang. Sama-sama, terhad. Boleh tahu tak apa kelebihan teknik ni? Okey, kelebihan teknik ni macam korang boleh nampak tadi, bola ni akan jadi lagi padu. So, keeper akan lagi tak sempat lah untuk save bola ni. Okey, harap video ni bermanfaat untuk korang. So, korang jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.
Hama perform hari. Apa lah? Ma, nak buat? Matthew!